Oh jantan bah di dia teh kapungkur angker pisan. Angker atau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tos di marana ieu teh. Luar biasa perjalanannya. Alhamdulillah nih akhirnya kita sampai. Eh ada Fajar Satboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan sore kali ini kita akan menuju perjalanan kepada Suka. Dan kita udah siap-siap. Udah prepare nih. Wang Johan ya, ada Garut Turunan Kidul, ada Dayeuh Priangan, ada Kang Ayi jauh-jauh dari Banten ya, dari Baduy. Ini helm orang perjuangan, bang. Can jadi YouTuber sukses. Aduh, ayo nama sukses. Amin, alhamdulillah. Ganti. Pertama kali nih beli suka nih, aduh, masyaallah mak. Sama senior saya nih. Bagaimana perjalanannya? Ikutin terus videonya sampai dengan selesai. Ayo, gas! Asli nih. Mantap, mantap. Ini berapa menit lagi ke lokasi? Ini setengah jam lah, 40 menit lah. Ya. Kurang lebih. Ini Ra, nanti jalannya datar mudun. Datar mudun. Kayak gini nanjak sama. Nanjak lagi. Bisa istirahat sebentar. Percaya enggak omongan orang lok tuh? Sulit untuk dipercaya. Biasa nih tanyanya sama warga sini nih, warga sini asli nih. Nih warga sini. Coba tanya. Tebih kene atau caket? Coba tunjukkan ke pandangan awan. Kuramu naon? Kuramu naon sih tunjukkan nak. Kuramu. Mohon. Tunjukkan di sakumaha tebih nak. Yuk. Dia paling ditu. Ah benar tebih itu. Coba kieu. Berarti benar ku ieu tebih. Ayo ready, let's go. Hati-hati ah, hati-hati. Amal perbuatan Pak. Gerenyem. Nah gitu. Gimana Kang Ayi perjalanannya? Tuh, salah ini nih. Ini luar biasa. Jadi memberikan pengetahuan ke Daya. Mantap. Kita mau konten. Istirahat dulu sekalian ya. Kang Ayi udah posting aja. Oh iya tuh. Foto tidak paling bahagia. Tapi Masya Allah. Munding. Oh banteng. Munding gitu mah. Oh munding. Kenapa banteng? Ada modal. Insya Allah si bapak barusan habis pulang dari kebun Hangon ya. Bawa kebo.
Kebonnya bule lagi. Kapal di mana Wihna, Pak? Pasir Awi. Oh, ke Pasir Awi. Kebonnya ini ada yang bule nih. Albino. Sok dia ngedamel, ya. Ngegaru. Ah, Masya Allah. Bade ka Curug, ya. Kubang. Pada suka, mohon. Mangga, mangga. Nah, kebetulan di perjalanan kita Kang Randy bannya bermasalah. Untung ada yang suka nambal bannya. Masya Allah. Wah, asli ini bukan kaleng-kaleng perjalanannya. Mantap banget sahabatnya. Salah satu pengikutnya Kang Ayi Astaman. Itu yang pegang admin grup siapa? Ini yang pegang admin grup siapa? Saya sendiri. Kok nggak kenal ini sama admin grup mana sih? Ada admin grup di Facebook katanya. Sering ikut Kang Ayi Astaman. Komen-komen jarang. Ah, makanya sering komen tapi jarang dibales. Ngepolo penpeg. Makanya kena katanya. Nih mau dipoto dulu nih. Foto video yang tadi. Enggak, foto. Assalamualaikum. Akhirnya saya bisa datang lagi ke Curug Saribah atau ke Kampung Saribah. Alhamdulillah. Sekarang banyak bawa tamu nih teman-teman saya. Kang Ayi udah capek tuh. Kecapean Kang Ayi, kecapean. Tangan katanya, tapi lihat view-nya lumayan deh. Masyaallah. Mantap. Saya bakal upload. Ini 10 menit lagi ada kampung lagi ke bawah, ada curug lagi. Curug Kubang. Asli. Iya mah Curug Saribah. Cuman ada satu rumah di situ kan. Dad, nungguin ya. Nungguin paling belakang. Kedepan aja, ke depan bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abah, tadi nyenak balad enak, Bas. Aduh, alhamdulillah. Nyenak balad ieu. Aya nu ti Banten. Aya nu ti Garut ieu teh. Aya nu ti Garut. Aya nu ti Garut. Ieu ti ieu rancangan ti Baduy. Di Baduy. Di Banten. Banten. Dia namanya teh lumpur di mana? Ti di dieu. Bade ka dieu. Ti Bumi ka dieu, ti Bajajang, teras ka dieu. Mohon. Jadi namanya Dugi ka dieu. Nu mae Dugi ka dieu, mohon. Alhamdulillah, memang berkat keajaiban sosial media anjeuna memang ningal curug hoyong ka dieu. Alhamdulillah. Eta acai atuh ngaleut. Mangga. Da kepo ya. Emang enggak ada di Banten. Oh ada. Cuman gak kayak gini. Oh gitu ya. Masyaallah, emang nyaman tuh Mas Abah. Mantap. Kita udah kedua kali kesini. Sekarang bawa sahabat-sahabat saya nih. Pengen langsung katanya merasakan gimana keindahan alam. Pada suka. Bapak punten ya, mungkin mah orang Banten nih bahasannya rada kasarnya. Punten ya. Punten nih mah. Pas biasa. Orang mandi di nyata ya, janda. Oh iya, namanya Curug Panganten, Bang. Bili aya pertanyaan, Mangga, sok langsung tiasa. Bapak punten nih, abis gini kemarau sih. Bapak tiasa mendakan, ada melbumi di dia, kumaha ya cerita dong? Abisnya dina awal mah, sama sejama guron.
kampung tadinya calik biasa-biasa tunggu di sawah gitu kan lumasar lah bahasa gajah mah enak nyuasana nyaman gitu nya nepi ka rasa calik gitu jadi dari Maduron mah pagi masalah sama di pada suka gitu di atap di sumasirna. Berarti punten Pak, berarti ieu mah saung kebon kebun. Adi nana mah mohon nya dirinya mah tarasa ngali. Gitu maguron di dieu nya kalaresan di dieu teh. Daya nyaman gitu. Ya tapi kan diduduki sapatarasa mah dina tapi tebih dijangkau ti ditu teh upami gaduhan udamel gitu. Teh di ditu sajam gitu. Bunyinya enak. Tak kuda tak itu emang sederhana lah. Berapa tahun? Berapa tahun? Berarti emang memang satu kampung satu rumah. Satu rumah. Namanya juga cek bahasa tamang. Ngarana oge di dieu teh. Mung nyalira we. Ieu mah lebetna kampung Saribah we nyalira. Saribah teh awalna nama mun pas Saribah nu gaduh kapungkur. Oh, nu gaduhna teh pas Saribah. Pas Saribah kapungkur ka dini. Di luhur itu. Ari ieu mah itu da pati ge meser. Tanah pribadi. Tanah pribadi ieu mah meser. Tah jadi dina inti simpona carios itu dumasar kaayaannya mah. Walaupun aya di tengah tiga kieu gitu. Di leuweung pangaso teh. Sanes tengah nganung hartos. Dina kota na, mungkin dina sisi na. Kayaan bari di sisi, menurut pandangan Pak Aki itu nyaman. Jadi yang dicari itu kenyaman. Nyaman. Nah, jadi intinya itu. Yuk bikin diri dari basa basi. Oh, keduaan. Kusah jodohnya. Ayah sajodoh teh gitu. Ayah sajodoh. Mung basa basi. Lebet na asli mah. Curug Saribah. Saribah nu gaduhna eta teh. Sebelum Saribah berarti aya nami asli deui Pak. Ngawawalungan mah. Aslina mah ieu teh Cinagro anu kalangkungan mah. Cinagro geus teh pabrik teh di ditu. Walungan di ditu. Lamun walungan itu tersemar, won iki. Olah jelas. Jadi lebet kana mah ieu mah. Teu ditu nama Cinagro. Mung tos ka dieu mah demi tos marina ieu nama na tos aya di dieu teh Saribah curug Saribah tah kitu intina nama jadi intina mah si Pak Nur Rahman teh aya di Pasar Baru mohon kayak aya di mana di RK gitu lah melalui sosial media menyampe mohon mudah-mudahan sareng kanton tepang deui sareng Pak amin gitu. Nah iya mah tos tepang deui panjatna bade karulem mah mangga insyaallah mohon bade lajeng ka palihana ka curug Kubang mohon. Hayang ningal curug Kubang cenah ka palihana sakantenan mohon. Kapungkur mah gaduh pati Kubang. Da palihana pan bumina di ditu. Da palihana eta teh gaduh pati. Dica ka urang Lembang. Sapangaos eta teh 100 juta. Gitu. Eta mah gaduh anu aki pupus nya anu nangawalana di ditu sampai dica ka urang Lembang. Mun bagi Kubang kitu wae pengitan ayam. Sana namanya tepugu. Hatur nuhun. Bahasa Sunda namanya tepugu. Tepugu. Tepugu iya. Hatur nuhun. Jadi sawangan aya, leuteun aya kitu cai haneun. Pagi terbuka lah, bade siang bade wengi. Terbuka jelas Pak. Mohon abdi Pak Allah. Bae anu sayana nama mohon kitu. Hatur nuhun ieu. Mohon wilujang nya. Bapak. Wilujang. Assalamualaikum. Bangga tuh, nya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tos di marana ieu teh? Tos Amang. Oh, gitu. Mun. Tos di Curug. Ya. Oh, saya. Di mana, Bumi? Di Pasirawi. Pasirawi. Ya. Masya Allah. Jalan-jalan sore ya ke Curug. Sekarang ada wisata baru yang lumayan cukup populer. Bade ka mana Uih? Bade ka Pasirawi. Oh, ya. Hati-hati, Neng. Ini Kang Rian nih, alhamdulillah. Yang sering aktif sering live di TikTok Kang Rian. Ini yang sering live. Kang Rian.
Kang Rian, Kang Rian Curukubang. Oh, nama TikTok mate. Mohon. Ke ngantosan anu sanesna di perjalanan kene. Weh, gimana nih? Sahabat Mang nih, mantap. Yang lainnya gimana yang lain? Eh. Mana yang lain ini pada ketinggalan begini? Tapi aman, aman. Mesin aman. Kondisi. Nah, baru nyampe. Wah, mantap ini. Explore lah, mangga. Sok mangga bebas. Siap istirahat. Nah, ini di atas tuh. Di bumi itu anu bumi nu rame teh di atas. Oh, eta nu viral teh. Iya. Oh, Kang, Kang. Tadi dengan Kang. Kang Rian. Kang Rian. Rian ini sok nyanyi kan ya? Aduh, kirain itu saya mau minta foto baru. Ini yang punya kawasan. Yang punya kawasan. Dia kenal ke sini. Daya Priangan, mau Daya Priangan. Tadi iya salah. Iya kenal. Ah ilu ya, kan? Abi tu tadi patuk kerbau. Kata sih, kemarin. Asli abi tu tadi. Karangan gunung. Karena ini perjalanan sangat melelahkan, kita akan makan bakso dulu tuh. Dengan teman-teman yang lain. Wah. Umurnya, kamu kau cipta kelar mampu lebih ekstrim. Weh, makan bakso mantap. Mantap banget yuk. Asli nih. Dreg-deg kah? Dreg-deg asli. Lapar. Ih, Kang Iqbal tuh tuang dia. Aduh. Kang Iqbal itu nomor abdi tadi. Alhamdulillah nih, akhirnya kita sampai ke rumah yang ada di bawah Curug Kubang, cuma nggak kelihatan ya karena ini malam. Assalamualaikum. Kamangun. Sareng Bapak RT. Mohon. Alhamdulillah. Mohon. Eh, ada Fajar Satboy. Ini Kang Fajar, Fajar Satboy. Coba nangis dulu, nangis. Gimana nangisnya? Orang tengah pen, aduh kasih Fajar Satboy. Coba tuh tinggal karena kamera tuh. Coba tengah mirip. Eh, bener mirip ini mah. Coba coba komen mirip enggak ini? Coba nangis, nangis gimana? Bisa. Kita nungguin karena belum ngantuk. Kita kalahkan sahabat Mang. Calon RT. Gas jauh-jauh bawa gaple. Gas keun. Ayo. Aduh, kade jadi Pak RT ah. Terus aja Pak RT. Siap Pak RT. Aduh, jauh-jauh nih dari Pasir Kuda kan nyocok. Ngerawasan. Seru-seruan aja nih. Mantap ini. Ah, ini punya dekengan ini. Bang Ruk nih. Bahaya nih punya bodyguard.